Saya nak jump, saya nak lompat keluar. Yang daripada ni masuk dalam saya buat, tapi yang saya nak lompat tu keluar. Kita dah macam wah, okay, nak buat ni kan. Aku tak tahu dari bawah tu macam mana kan. Tapi masa bikinlah kita trust orang punya ni keselamatan semua. Tapi saya pun dari J Revolusi first saya lawan dengan Farid atas platform tu pun itu pun benda terdentum juga. And then kita orang memang betul memang dekat kabel masa tu tengok bawah lah kecil je orang semua kat bawah. Tapi bila nak shoot balik Wyatt Stun ni, dia shock. Dia memang shock, tapi yang tak shock je sebab kita ada kabel. Kabel tu, and then dia kita pakai harness semua. Bila dia angkat je kita, benda tu dia zoop, dia tight, dia jerut kita punya ni. So bila kita kena betul-betul jaga nafas sebab dia silap-silap ikan susah nak bernafas sebab dia tangkap kita punya perut semua. Saya sukalah benda tu, tapi that scene tu saya lompat tu, sebenarnya lompat tu masa tu tak pakai padding langsung kan, tak pakai padding langsung. Tak pakai, lupa pakai. Oh, lupa nak pakai. Oh yes. Yes, producer tak ada. So kita orang curi buat proceed lah, tak payah pakai stun. Rasanya macam tu kot masa tu. Yeah, producer tak ada. Oh, lembat je kan. Tu tak ada masa ni nak pakai, saya sampai. So kita tak ada pakai dekat lutut ni, and then saya ingat masa jatuh tu kita guling dekat atas simen tu semua. Kau tu dapat dekat. Okey, jom. Oh, siap. So, kita lari. Let's go. Yeah, so adalah kadang-kadang kita nak buat, kita tahu kita kalau anything jadi memang susah nak shoot, kita tahu. Tapi kita bila duduk kat situ, dia macam seronok sangat ni, seronok sangat ni. So itu kena jaga-jaga jugalah. Kadang-kadang kita bila kita shoot cerita action movie ni, tak boleh excited lebih sangat, need to control juga. Dan semua benda kita boleh buat, anything menyusahkan orang ni tu. So fight scene, okay, bila kita saya punya perspektif, bila the first kita dah establish hubungan-hubungan semua, everything okay and story lah semua. So bila lepas tengok, dapat tahu orang, penonton kita nakkan more action, you know, more action, more fight scene, itu ini. As usual, diorang nak more. So J-Retribusi benda tu semua ada. Dan banyak-banyak scene-scene yang melibatkan on the way dia nak selamatkan Nadi, dia kena tangkap and then dia, you know, gunfight, itu ini semua. So banyak. So sangat-sangat beza lah. And then kita ada, kita dalam cerita tu semua dalam hotel. Because dalam that hotel tu kena shut down and kena hijack. And then semua benda berlaku dalam hotel tu tanpa diketahui orang luar. So semua, diorang semua, all the yang pasukan-pasukan yang hijack yang jahat ni semua ramai. Jadi saya nak kena lalu dekat diorang ni semua untuk pergi ke Nadi. So fight scene tu like macam havoc lah. Havoc, yeah.